Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Fa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan lagi pelajaran kita yang mana tadi sudah sampai di rukun iman kepada malaikat. Rukun iman kepada malaikat. Apa makna beriman kepada malaikat? Ya, membenarkan bahwa Allah memiliki malaikat yang sudah ada dan diciptakan dari cahaya, dari nur. Yang kemudian derajat-derajat tingkatan malaikat. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan banyak penuh dengan nama-nama malaikat. Di antaranya malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Jibril tugasnya? Jibril menyampaikan wahyu. Mikail? Israfil? Iya. Malik juga mengamalkan 11, 19, kemudian 12, 45 sampai 13, 30 ya. 11, 11. Al-imanu bil malaika. Kenapa? Jangan deket-deketan. Ya, kita kemudian ya itu para malaikat dan tugas-tugasnya. Kemudian hukum beriman kepada malaikat. Hukumnya wajib. Baik beriman secara mendetail maupun secara umum. Iya. Dan jumlahnya malaikat berapa? Banyak tidak terhitung kecuali siapa yang bisa menghitung? Allah. Kalau begitu kita masuk ke at-tadribat. At-tadribul awal imla kullan minal faragat taliya bil kalimatil munasibah. Imla kullan minal faragat taliya bil kalimatil munasibah. Al-qatri. Apa makna al-qatri? Air hujan. As-sur. Saka kala ya sunahu. Ya sunahu. La ya suna. Ya suna. Itu aso yusi. Ini aso ya si. Aso ya si. Iya. Maksiat. Yusi. Nah ini baru yusi. Yusi. Menghitung hamalatu pembawa an-nafkhu
meniup. Ijmalan secara umum, koronahum yang bersamaan. La yafturun, tidak bosan. Taib, kalau begitu kita mulai dari urban. Yang di urban, tafadhol, nomor satu. Malaikat bertasbih kepada Allah dan tidak sombong. Oh, nanti itu yang nanti baru. Itu ada di sebelum. Yusabbihun al-layla wal-nahara. Yusabbihun al-layla wal-nahara. La. Orang itu. La yafturun wala la yasunahu fima amaruhum. Ya. Wala yafturun wala yasuna fima amaruhum. Baik, nomor lanjut ba'daha. Enggak ada nomornya ya, tumben. Yasmin. Ulu kan sudah. Di halaman, di kotak iya ada. Bukan. Corona, Ustaz. Iya. Betul. Apa jawabannya dibaca? Iya, koronahumullahu bismihi. Allah menggandengkan namanya dengan para malaikat. Wa minhum taib ba'daha. Bil qatri, taib. Bin nafqi, iya, ba'daha. Apa? Pasuro.
Bukan. Wahamalatul arsy, dan ada yang membawa arsy. Ba'daha wa yajibul imanu bihim. Ya. Ada halaman 60 ya. Iya, betul. Mbak Daha? Putri yang terakhir. Putri Argia. Tadi ada aura tapi sebentar. Waktu jam pertama. Tafadhali Putri Wala yang terakhir. Putri. Putri mana Putri? Nah ini ada aura lagi nih. Baik, kalau begitu, kalau Putri nggak ada, Argia. Ya, Argia udah sembuh, katanya sakit. Kok suaranya nggak kedengeran ya? Iya, tadi kedengeran cuma kresek. Wala yuhsi ya, adad illallah. Iya, wala yuhsi adad al-malaikati illallah. Yuhsi menghitungnya. Ya, tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah. Putrinya kemana artinya? Ya? Wakalai wakilu apa artinya? Tugas. Nggak tahu. Wakalai wakilu tugas. Tadi yang jam pertama Putri ada, Argia nggak ada. Sekarang Argia ada, Putrinya nggak tahu kemana. Tiga, Putri, Argia, Aura. Kita lanjutkan. At-tadribu tsani. Akmil kama fi namudaj wa ghayyir ma yalzam. Akmil kama fi namudaj. Ma maknahu? Iya betul. Wa ghayyir ma yalzam. Wa ghayyir dan ghayyara yughayyiru. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan Nah, ada yang tahu ghayyara yughayyiru yang di Zoom? Mengubah. Wa ghayyir mengubah. Iya.
sempurnakan, kemudian rubah apa yang perlu dirubah, ya. Contoh an-namudaj Jibril al-wahyu, ya, Jibril al-wahyu. Jibrilu muwakkalun bil wahyi. Jibrilu muwakkalun bil wahyi. Jibril diberikan tugas dengan wahyu, ya, ini menyampaikan wahyu. Baik, nomor satu siapa? Iya, ini ada satu lagi, ada Vianis nih. Vianis dari mana aja? Saya habis dari rumah sakit, baru pulang. Vianis? Kenapa dari rumah sakit? Iya. Di mana rumah sakit mana? Di mana? DPP. Pelabuhan. Oh, di pelabuhannya sampai Islam. Mm-mm. Ya udah, hati-hati. Udah sampai rumah. Udah, baru pulang. Buka halaman 61. Buka halaman 61. Ustaz. Iya. Wali'ulwi martabatihim artinya apa? Dan karena tinggi derajatnya, karena tinggi derajatnya, Allah menggandengkan nama para malaikat dengan namanya. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, itu Allah gandengkan, innallaha wa malaikatahu, ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, karena derajat mereka tinggi, maka ya Allah gandengkan mereka dengan nama Allah, innallaha wa malaikatahu. Ulu tinggi, martabah derajat, martabatnya. Sudah dibuka Vianis halaman 61? Udah. Iya, kita lanjutkan, kita kasih yang di urban dulu, nomor 2, tafadhol. Muwakkalun. Iya, betul. Israfilu muwakkalun bin nafqi fissur. Tayyib. Salasa. Ba'daha man? Aku. Iya. Aku siapa? Siapa? Yasmin. Iya, betul. Ba'daha. Ja. Muwakkalun bil jannati ba'daha. Mungkar wa nakir. Muwakkalani. Bisualil. Bisualil mayyit. Baik, kita lanjutkan. An-namudajuba. Al-malaikati. Yajibul imanu bil malaikati ijmalan wa tafsilan. Yang di urban sudah semua? Sudah. Baik, kalau begitu Putri Ar-Rusulu. Tafadhali Putri. Yajibul iman bir rusuli ijmalan wa tafsilan. Apa
Iya. Nah. Iya, Putri bagaimana? Iya, jibul iman ubir rusuli ijmalan wa tafsilan. Tadi dari mana Putri? Ngambil paket Ustaz tadi. Tadi dipanggil Ustaz. Oh. Iya lama. Akhirnya diganti sama Argia. Taib Argia Al-Anbiya'u. Yajibul imanu bil anbiya'i ijmalan wa tafsilan. Apa makna ijmalan wa tafsilan Argia? Secara detail dan secara umum. Ijmalan secara umum, tafsilan secara detail atau terperinci. Ya terperinci ya, secara umum ataupun secara terperinci. Taib ba'daha fiyanis al-kutubul munzalah. Yajibul imanu bil kutubil munzalah ijmalan wa tafsilan. Iya, betul. Taib Aura, tafadhali al-yawm, al-yawmil akhir. Yajibul imanu bil-yawmil akhiri ijmalan wa tafsilan. Iya. Yang terakhir, yajibul imanu bil-ba'thi ijmalan wa tafsilan. Wajib beriman kepada hari kebangkitan baik secara umum maupun secara terperinci. Kemudian buka halaman setelahnya, halaman 62. Ya. Kita ke at-tadribur rabi'. At-tadribur rabi', ajib 'anil as'ila at-taliyah. Ajib 'anil as'ila at-taliyah. Ma ma'nahu? Apa ya, makna ajib anil as'ila ini? Iya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa artinya Yasmin ajib anil as'ila at-taliyah? Iya. Taib. Yasmin nomor 1. Di anna ini ya. Iya. Iya. At-tasdiqu bi anna lillahi malaikatan wujudina makhlutina min nur. Taib nomor 2. Man ba'daha. Ya, wasofa mensifati atau menjelaskan sifat mereka. Ya, menjelaskan sifat mereka. Hah? Apa sifat mereka? Iya. Itu bukan yang ayat Ustaz. Iya. La ya'suna. La ya'suna Allah. Iya, betul. Dan yusabbihuna al-laila wa an-nahara la yafturun. Iya. Taib ba'daha thalatha.
gimana Ustaz maknanya? Iya, kenapa? Allah. Corona ya krimu. Bersamaan. Menggandengkan. Namanya dengan para malaikat. Dengan para malaikat. Kenapa digandengkan malaikat dengan nama Allah? Iya. Iya, li'azami sya'nihim wa li'uluwi darajatihim aw li'uluwi martabatihim. Sahih. Tayyib, ba'daha arba'ah. Iya, siapa? Iya. Iya. Jibril kehidupan apa? Mu'akkalun. Iya, berarti Jibril, Mikail dan Israfil. Oi, ba'daha khamsah. Siapa nomor 5? Wa ma ya'lamu juhuda rabbika illa hu. Maknahu? Artinya, wala yusi adadal malaikati illallah. La yusi adadal malaikati illallah. Likathrotihim. Ya. Likathrotihim la yusi adadal malaikati illallah. Ada yang mau ditanyakan yang di Zoom? Ya, kalau tidak ada persiapan untuk pelajaran takbir, ya sekarang ganti bukunya dulu ya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.